Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkunjung ke rumahnya Ibu Ade dan Bapak Epul. Ingin melihat-lihat produksi wajit yang berada di Desa Cigunung. Inilah rumah Ibu Ade. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngada melan wajit alamatna di Desa Cigunung, Kampung Pasindal, Parungponteng, Kecamatan Parungponteng, Tasikmalaya. Ya, nuju ngadamel terus beres, ngadamel wajib kan. Prosesna panginten 3 jam. Aya sabaraha rupiah wae eta mah? Aya 4 rupiah, 3 rupiah. 3 rasa gitu maksudna. Prosesnya sebelah rame itu emang ramal lukika di packing gitu. Lukika di packing mah bisa supami ada mana 5 jam. Supami di poena 1 jam. Dan tenan lah. Tenan beres. Dupi anu ngadamelanana di dia sebelah jalan mah. Cal ke mana wae ieu teh? Anu paling tebih? Paling tebih ka Panceuy, Tong, Tasik, Kamari, Cibalong, Parungponteng, Gangkeun, Cigunung mah hampir hampir tiap warung. Saya atunya terus duit ke mancanegara gitu. Kemas pakai daun jagung. Gimana daun jagungnya? Kayak meser dimaksudin? Bahan-bahan apa dimaksudin wae? Oh, maksudin teh orang mana? Sanggur. Ayat di maksudin ayat di Iwan. Samingon teh CF 50 kilo. Nah, inilah Bapak Epul. Bos dari produksi Wajit Putra Tunggal di Desa Cigunung. Dan ini istri tercintanya Bapak Epul. Ibu Ade Sakinah. Nah, ini Ibu Nung, kakaknya dari Ibu Ade katanya.